Yang ke-33, Ar-Rauf, yakni benar-benar Maha Pengasih. Firman Allah Ta'ala, Inna Rabbakum Lara'ufur Rahim. Suratul Nahl ayat 7. Artinya sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan kamu benar-benar sungguh-sungguh pengasih kepada hamba-hambanya, sayang kepada hamba-hambanya. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah, maknanya ialah yang memudahkan hambanya kerana ia tidak membebankan mereka, yakni perintah ibadat, apa yang mereka tidak mampu dengan sebab tua, sakit atau lemah. Bahkan ia membebankan hambanya dengan bebanan yang lebih ringan daripada kadar kemampuan yang ada pada mereka. Di samping itu, dia beri pula darjah yang banyak dan dia berkuasa pula memerintahkan apa yang diperlukan ketika hambanya mempunyai kekuatan, kerana ia merengankannya pula apabila hambanya dalam keadaan lemah dan kurang kekuatan. Di antara sifat Maha Pengasih Allah ialah dia tidak membebankan hambanya dengan perintah melainkan apa yang hamba boleh buat. Allah Ta'ala tak perintah apa yang kita tak boleh buat. Kita tak mampu nak sembahyang berdiri kerana uzur, ataupun boleh berdiri, kalau berdiri hilang khusyuk, kalau bangun jadi hilang khusyuk, maka dibenarkan sembahyang duduk. Maknanya tak boleh berdiri ni, kalau berdiri jadi hilang khusyuk kerana kesakitan, kerana sebab-sebab yang lain, maka dibenarkan duduk. Akan uzur, akan uzur, maka dia duduk, maka dia sembahyang dalam keadaan duduk dengan sebab sakit yang berlaku kepadanya. Kalau dia berdiri jadi berasa sakit, sama ada tak tertanggung, ataupun sembahyang jadi kelangkabut, kelangkabut kalau berdiri, maka dibenarkan kepadanya sembahyang duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Itu kemaafan Allah Ta'ala. Mereka yang berada dalam keadaan sakit, musafir, dibenarkan berbuka puasa, tidak berpuasa, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mampu qadha, diqadhakan selepas itu. Kalau tak mampu, dibayar fidyah. Kalau tak mampu nak bayar fidyah, Allah Ta'ala ampun, dengan syarat kita tak mampu sungguh. Dan di antara keampunan Allah juga ialah apabila seseorang itu uzur, tidak boleh melakukan kebajikan. Pada masa dia sihat, dia buat kebajikan itu. Terhalang, tak boleh buat dengan sebab dia uzur. Umpamanya masa dia sihat, dia rajin pergi ke masjid. Masa dia sihat, dia buat, dia tolong orang macam-macam. Dia buat kerja macam-macam. Tiba-tiba dia sakit, dia uzur. Allah Ta'ala memaafkannya dan dia beri kepadanya pahala pada masa uzurnya sebagaimana dia mengerjakan kebajikan pada masa sihatnya. Ini ialah kemaafan, sifat kasih dan penyayang yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saja mengampunkan dosa, dia beri pahala dengan berlipat kali ganda. Dia beri kelebihan kepada mereka yang uzur, mereka yang lemah, mereka yang tak mampu. Itulah maafnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu